Alright guys, hello, hello. Balik lagi sama gue Mehdi, bukan reviewer indie, tapi dari channel jurnalaptop.id. Kayak openingnya Ari. Kali ini gue akan membahas MacBook Pro 15 inci 2018 Touch Bar. Gue akan bahas dari sisi spesifikasi, terus kelebihan kekurangannya, dan MacBook ini cocok untuk dipakai untuk sama siapa sih gitu. Penasaran kan? Tonton terus videonya sampai habis. MacBook Pro 15 inci. Gede ya dibandingin sama yang kemarin udah kita review MacBook Pro yang 13 inci tapi 2019, yang ini versi 2018. Bentar, dibuka dulu. Buka. Nah, gitu. Nah, MacBook Pro 15 inci ini bisa gue ibaratkan tuh sama kayak versi Pro Max-nya di iPhone. Kan kalau iPhone ada yang kemarin tuh 13 Pro sama ada 13 Pro Max. Nah, di MacBook itu ada ibaratkan MacBook Pro 13 sama MacBook Pro 15. Nah, ini versi yang Pro Max-nya. Gue ibaratkan kayak iPhone aja biar gampang ngebayanginnya. Nah, biarpun sama-sama Pro 13 dan 15 inci, cuma yang 15 inci ini menurut gue lebih powerful dari sisi prosesor, gaya hasilnya lebih besar, sama dia sudah dual grafik. Nah, kalau dari sisi desainnya, MacBook Pro dari tahun 2016 sampai 2020 sebenarnya tuh nggak ada perubahan desain yang signifikan. Yang dari seri ini sama versi 2017, kemarin 2019 itu sama aja, cuma bedanya 15 inci lebih besar aja. Dan untuk di layarnya, karena ini ukuran 15 inci, resolusinya pun berbeda. Dia memiliki resolusi 2880x1080 pixel. Dia udah retina display, ada True Tone display-nya juga. Terus untuk pemutaran video, display ini support sampai dengan pemutaran video 5K, 4K sampai 5K. Kalau untuk eksternal layar ya, external layar pakai HDMI itu bisa sampai 5K. Untuk webcamnya juga masih sama, nggak ada perubahan, nggak ada improvisasi yang signifikan. Ada yang tadi yang di tahun 2021 dia udah full HD, di sini masih FaceTime HD 720 pixel. Dan untuk keyboardnya masih sama kayak seri-seri yang lain dari yang 2015 sampai 2019, masih pakai butterfly keyboard, cuma yang ini kan butterfly keyboard seri kedua kalau nggak salah ya, ini versi kedua, jadi udah ada improvisasi dari MacBook Pro 2016-17 yang isunya tuh agak lumayan banyak. Nah, di sini udah di-improve, jadi menurut gue ini lebih better. Terus juga di ada lapisan karetnya gitu, jadi di bawah ini, di bawah caps ini, kalau kalian buka tuh kayak ada lapisan karetnya. Terus juga dia yang ini pakai touch bar, nggak ada F1 sampai F12, dan ada touch ID. Tadi kan gue pakai buat buka lock screen-nya. Yang bisa kalian notice banget dari MacBook ini adalah touchpad-nya. Ini jujur aja touchpad-nya tuh gede banget di tangan gue tuh kayak, gedean banget. Sama iPhone XR gue aja nih masih gedean touchpad-nya. Nanti ada deh fotonya, gue taruh iPhone gue di tengah-tengah touchpad-nya. Dan butuh penyesuaian banget sih. Jadi tangan kalian kalau misalnya biasa pakai MacBook yang 13 inci terus pakai yang 15 inci, tangan kalian tuh butuh penyesuaian karena touchpad-nya gede banget. Gue aja pakai awal-awal tuh nggak sengaja suka mencet terus tangan kanan gue, karena kan bisa pakai palm rest gue nih suka di sini kan, suka di bagian sini. Nah, ini tangan gue mesti agak lebih pinggir lagi karena touchpad-nya ini gede banget. Lanjut untuk speakernya, dia ada perbedaan dari yang seri 2013, seri 13 inci sama 15 inci. Kalau yang 13 inci kan speakernya di bawah. Nah, untuk 15 inci ini speakernya ada di kiri dan kanan keyboardnya. Sebenarnya versi MacBook yang dari tahun-tahun lalunya juga sama kayak gini template-nya. Jadi speakernya itu pindah, nggak di bawah lagi, ada di kiri kanan keyboardnya. Terus kalau untuk suaranya, untuk ukuran speaker laptop ya, MacBook tuh nggak perlu diraguin lagi sih kalau buat gue ya. Suaranya tuh udah enak banget. Bassnya juga berasa untuk ukuran laptop, dan kalau kalian pengen dengerin suaranya, ini bakal gue kasih. Lanjut untuk spesifikasinya, untuk MacBook Pro 15 inci ini dia punya 3 seri prosesor, yaitu i7 generasi ke-8 2,2 GHz sama 2,6 GHz. Itu dua-duanya udah yang 6 core. Terus ada lagi satu seri yang paling mahalnya, itu yang core i9, itu juga sama 6 core juga. Dan kita punya ini i7 2,2 GHz versi terendahnya. Terendahnya aja tuh udah i7 Gen 8 2,2 GHz 6 core. Jadi terendahnya itu udah kencang menurut gua. Terus RAM yang terpasang di sini juga udah, biasanya kan MacBook RAM-nya 8 GB. Nah, ya kalau 15 inci ini dia terpasang 16 GB. Bukan LPDDR lagi, tapi dia DDR4 2600MHz. Dan untuk grafiknya, tadi 15 inci ini dia dual grafik, beda sama yang 13 incinya. Biasanya cuma satu kan, pakai Intel Iris aja. Ini udah dua. Dia pakai Radeon Pro 555X sebesar 4 GB sama Intel UHD Graphic 630. Jadi untuk kalian yang mau rendering 3D atau rendering video atau mau tadi apa namanya tuh yang buat coding Xcode kalau nggak salah tuh buat di Apple, itu udah enak banget.
performanya pasti lebih kencang daripada MacBook Pro 13 inci. Dan untuk storage-nya ini ada dua. Kalau yang versi 15 inci ini ada yang 256GB SSD sama 512GB SSD. Cuma yang kita pakai ini, dia pakai yang 256GB aja. Nah, tadi kan gua bilang ini MacBook-nya tuh dual graphic, bisa nggak dipakai buat main game? Sebenarnya sih jarang ya gua lihat ada orang pakai MacBook 15 inci buat main game. Tapi gua pernah lihat waktu itu ada buat main apa ya? Watchdog waktu itu ada yang pernah pakai di MacBook Pro 13 inci. Itu pakai buat main Watchdog. Cuma kalau kalian mau lihat MacBook ini dipakai buat main game, karena gua nggak bakal ngetes buat main game ya. Bisa cari di channel luar, reviewer lain tuh banyak nge-review MacBook ini dipakai buat main game. Kalau gua sih jarang kalau gua pakai MacBook, gua nggak bakal pakai buat main game. Dan untuk portnya, kalau yang versi 13 inci kan cuma dikasih 2 ya, Thunderbolt Type-C-nya cuma 2 sama 3.5 jack audio. Nah, kalau di versi 15 inci ini dikasih lebih banyak lagi, dikasih 2 kali lipatnya. Jadi di kiri ada 2 USB Thunderbolt Type-C, di kanannya juga ada USB Thunderbolt Type-C. Terus juga ada jack audio 3.5. Nah, kalau di versi ini kan masih pakai Type-C, tapi kalau 2021 udah ditambahin HDMI sama ada SD card reader. Itu yang dibutuhin banget sih. Nah, itu juga tadi nilai minusnya sih, banyak yang mengeluhkan kenapa Apple menghilangkan SD card reader sama HDMI, padahal itu dibutuhin banget di tahun ini. Dan gimana untuk ketahanan baterainya? Kalau baterai yang terpasang di MacBook Pro 15 inci ini, dia memakai baterai sebesar 83,6 Wh yang bisa bertahan sampai dengan 10 jam pemakaian normal. Tapi kalau kalian memakai pemakaian yang berat, pasti itu rata-rata di bawah 5 jam, 4-3 jam aja untuk ketahanan baterainya. Tapi kalau kalian cuma gunain buat ya kayak nonton film, streaming lagu, YouTube-an doang, itu bisa kurang lebih sampai 10 jam. Ini bisa bertahan sampai seharian tanpa kalian charger. Dari yang tadi udah gua sebutin semuanya, bisa gua tarik kesimpulan, poin plus dari MacBook Pro 15 inci ini banyak banget. Dari tadi prosesor kita kan ada 3 pilihan, 2,2 GHz itu juga 8 sama 2,6. Kalau kalian mau cari yang itu 7, tapi kalau kalian mau yang lebih kenceng lagi, kalian bisa pilih yang Core i9 ya, biarpun budgetnya lebih mahal. Terus juga RAM yang udah terpasang dan 16GB itu udah cukup banget kalau kalian mau pakai kerja-kerja yang berat. Storage-nya ada 2 pilihan, 256 sama 512. Dual graphic juga kalau kalian mau 3D rendering. Laptop ini udah cukup support, sama baterainya yang awet yang bisa bertahan sampai setengah hari. Tadi gue salah sebutnya seharian gue ya, padahal setengah hari. Jadi laptop ini bisa banget nemenin kamu untuk kerja-kerja berat atau kerja-kerja ringan, dan mobilitas kalian tuh tidak terhambat kalau kalian gunain MacBook Pro 15 inci ini. Nah, tadi kan udah sebutin kelebihannya. Siap ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan dari MacBook Pro ini, yang udah gue baca ya dari forum-forum sama artikel-artikel luar, katanya tuh ada di throttle speed-nya antara prosesor sama GPU-nya. Sebenarnya itu bukan di yang versi i7-nya ya, bukan di Core i7, tapi di Core i9 ya. Karena i9 kan kenceng nih, VGA-nya tuh nggak bisa nyumbangin. Jadi ada throttle speed di yang Core i9-nya. Itu juga katanya sih udah di-fix sama Apple, cuma belum tahu. Mungkin ada kalian yang pakai MacBook 15 inci ini yang versi Core i9, boleh tulis di kolom komentar pengalaman kalian pakai MacBook yang ini, apakah ada isu yang tadi tuh throttle speednya antara prosesor dan GPU-nya, boleh bantuin gua di kolom komentar. Oke, jadi MacBook ini diperuntukkan untuk siapa sih? Kalau menurut gua ya, MacBook ini bisa dipakai untuk para video editor, designer, 3D artist, musik producer, terus siapa lagi yang kira-kira bisa pakai ini? Programmer juga bisa, filmmaker, dan lain-lain. Jadi, MacBook ini bisa digunakan untuk para profesional di bidangnya yang tadi udah gue sebutin, karena spesifikasinya menurut gue ini udah cukup banget. Dan kalau ada yang menggunakan MacBook ini untuk profesi yang lain, boleh tulis di kolom komentar di bawah biar kita bisa sharing-sharing. Dan mungkin ada yang mau beli juga tapi bingung, kira-kira MacBook ini bisa nggak ya dipakai buat kerjaan ini? Dan itu bisa terbantu sama komentar kalian. Dan mungkin sekian aja untuk gue mereview MacBook Pro 15 inci 2018 Touch Bar ini. Like kalau kalian suka videonya. Dan kalau nggak suka yang baru mampir, jangan lupa di subscribe dan nyalakan notifikasi update-nya. And I will see you guys on next week. Stay safe and goodbye. Bye. Gede ya? Gede, Bang. Tuker sama Alienware gue dah. Gas.